Okey, Assalamualaikum. Setelah sekian lama kita orang tak share video ataupun tak post video, untuk video kali ni kita akan buat sedikit review ataupun share item yang kita orang dapat selepas menyelam beberapa bandel. Ada dua bandel kan, dua bandel, satu dekat Bido dan satu lagi dekat Tapah. Okey, kita tak payah bermasa. Jom kita tengok satu-satu item yang kita orang dapat dekat yang pertama ni kita orang nak tunjuk review untuk item dekat Bido yang kita orang dapat eh. Item pertama, kita ada cap apa ni? Tracker New Era Chicago Bull. Okey, dan dekat sini dia ada tulis image credit NASA. So, pada aku ni dia punya design ni mungkin kemungkinan design by NASA lah sebab galaxy kan. So ini dia topi dia. Okay, dan topi ni condition dia dah tak berapa okay, so memang buat pakai je lah. Okay, next kita ada baju yang sweatshirt lah, sweatshirt biasa je, sweatshirt Nike. Cuma condition dia agak cantik, memang condition yang nampak macam baru lagi lah Nike ya. Okay, sweatshirt Nike. So ni item biasa je. Next kita ada item yang ketiga ataupun yang terakhir lah untuk World Bundle Bido. Kita ada Champion X Nenek kat sini. So Nenek ni kita orang tengok dekat apps ada kat tepi ni, korang boleh tengok. Nenek ni dia tulis Nenek by Isamiyaki. So kita assume nenek ni design by Isamiyaki lah, ataupun nenek ni memang Isamiyaki punya design. So ni lah design dia. Okay, X Champion. Okay, next item yang kita orang dapat dekat World Bundle Tapah. Okay, kat World Bundle Tapah ni banyak sikit itemnya. Okay, first kali kita nak tunjuk ni lah item yang sama macam tadi. Cuma colour yang lain, yang ni kita orang dah cakap tadi. Yang ni market yang kita orang tengok ada yang design sama jual dekat market luar dalam $65, tapi kita orang akan jual murah lagi daripada tu lah. Yang ini kita orang dapat dalam harga RM10, so tak ada masalah untuk kita orang jual murah lagi. Okay, okay. Next kita ada baju Lenvin. Okay, ada dua Lenvin kita orang beli. Okay, satu design ni macam ni Lenvin. Okay, lepas tu next ni long yang apa ni, belang-belang eh, ada logo kat sini Lenvin eh. Betul, sini Lenvin Studio. Okay, Lenvin ni kita orang berani ambil sebab kita orang pernah jual blazer Lenvin sebelum ni, dan sebab tu lah kita orang berani ambil yang ni, dan kita orang nak cuba nak cari pengalaman, nak cuba pula jual t-shirt dia. Tak tahulah laku ke tak, insyaAllah laku. Okay, so Lenvin ni dekat market Malaysia agak kurang popular ataupun orang tak berapa kenal lah senang cerita. So memang dekat luar negara pun ikutkan ada harga dia lah. So boleh tengok harga dia dekat situ. T-shirt, untuk t-shirt lah. Yang ini dua-dua kita orang beli harga RM5 satu, RM5.5. Okay, next item kita ada baju ni. Jenama dia Marite Franchise Gibbard. Tak tahulah betul ke tak sebutan kita orang tu. Design dia macam ni eh. Baju ni kita orang tak pernah jual, dan kita orang tengok dekat market luar, korang pun boleh tengok dekat situ. Untuk t-shirt long sleeve market dia agak ramai juga jual, dan harga dia boleh tahan juga untuk apa orang kata, untuk balik modal tu agak mudah mungkin, insyaAllah. So kita orang pun cubalah baju ni, cuba cari pengalaman untuk jual jenama-jenama yang baru. So kalau ni boleh jual mungkin satu. Kemungkinan kalau boleh jual item tu mungkin popular dekat sana. Okay, next. Okay, next item kita ada Lacoste. Ini item biasa je, Lacoste design in a franchise. Okay, Lacoste ni saya ambil sebab saja je nak share dengan korang cara-cara untuk legit check ataupun basic untuk korang tahu Lacoste ni original atau tak. Okay, cara dia mudah je. Korang tengok dia punya logo ni, patches dia ni, logo dia ni
Kalau yang original dia akan patches, bukannya sulam. Okay, maksud patches tu biasanya patches dia akan jahit lah. Ha, kalau sulam contoh macam ni eh. Maknanya ni patches eh. Dia jahit eh. Ha, kalau sulam dia akan banyak benang dekat belakang ni. Ha, ini antara salah satu cara untuk korang legit check. Ha, ini pun kita orang belajar daripada member-member kita orang juga. Kalau ada salah, perlulah tunjuk. Ajar kita orang. Kita orang pun baru nak belajar juga sebenarnya. Okay. Next. Kasut dulu. Okay, next, kita ada kasut Ed Hardy eh. Kasut ni. Size 11 UK. Kita orang tak berani nak cakap original ke atau tak. Sebab kita orang pun masih belajar pasal kasut juga. Tapi design dia memang cantik. Ed Hardy. So kita ambil je lah. Boleh jual atau tak, belakang cerita. Yang penting kita boleh buat research pasal kasut ni dan belajar macam mana nak legit check ke atau apa-apa pun. Nanti kalau kita orang dapat ilmu tu, kita akan share dekat YouTube kita orang, insyaAllah. Okay. Okay, next item, last item yang kita rasa paling goal lah untuk kali ni yang kita orang dapat. Jenama ni Moschino eh. Moschino. Okay. Yang ini pun kita orang tak berani nak cakap original ke tak, sebab kita orang tak pernah belajar apa benda ni. Tapi bila dapat tu dengan harga RM5, kita orang rasa cuba ambil dulu, belajar tu kemudian. Maknanya kita orang boleh dapat ilmu daripada sini. Okay, design ni macam ni. Kita dapat RM5 pun sebab condition dia tak berapa nak elok. Condition dia kotor eh. Ada kotor kat sini. Dia macam colour bercampur. Okay. Kita orang berani ambil sebab dia colour putih dan yang in black frame. Maknanya senang je nak bersihkan. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Just review biasa je. So pada pandangan korang macam mana? Agak okay ke atau biasa-biasa je? Boleh komen kat bawah. Terima kasih yang menonton sekali lagi. Dan jangan lupa share, like dan subscribe video ni. InsyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum.